tim akan dilakukan dari segi attacking, finishing, itu lebih baiklah. Okey coach, keputusan yang nampak selesa, coach berpuas hati dengan perlawanan? Alhamdulillah setakat ni dua game untuk pusingan kedua ni alhamdulillah player boleh mengikuti perubahan dari segi taktikal yang diterapkan oleh jurulatih baru kami iaitu coach Fairuz lah. So player kami ni Man City ni boleh adapt perubahan yang berlaku dari segi taktikal, alhamdulillah. Apa perubahan yang paling besar yang coach Fairuz bawa kepada tim? Apa yang coach Fairuz bawakan dalam tim Man City yang terbaru ini adalah dari segi motivate dalam diri dan dari segi perubahan mindset, okay, daripada bawah kita perlu ke atas, jangan pandang bawah lagi, terus pergi ke atas lah. Itu diterapkan dalam player-player Man City setakat ni lah untuk dua game yang sebenar ni lah. Dari segi permainan tadi nampak Syamin nampak menjadi betul di hadapan, adakah itu memang something baru yang dicuba? Sebelum ni untuk first game lawan YPM yang pusingan kedua tu dia diletakkan sebagai center defend. So bila ada berlakunya pertukaran posisi itu, kami terapkan untuk motivate dia supaya boleh main untuk pergi attack midfield. So dari situ dia mempunyai keyakinan diri untuk move on ke depan. Alhamdulillah setakat ni. Dan lepas ni lawan lebih sukar, KL Rovers. Yeah. Jadi kalau berdasarkan perlawanan tadi, apa mungkin faktor yang nak ditambah baik? Untuk penambahbaikan, sebelum bertemu dengan KL Rovers, nanti peluang ketiga, tim akan dilakukan dari segi attacking, finishing. Itu lebih baiklah daripada coach Fairuz saya sendiri. Dan mungkin ada manajemen tetapkan sasaran tertentu untuk second window ni berada di tangga keberapa ke? Ya, daripada pengurusan tinggi Man City sendiri, dia tetapkan untuk fully point sebenarnya untuk KPI kami berdua. Seperti mana coach Fairuz cakap, kita boleh do, jangan tekan reverse belakang. Reverse pertama, kedua, ketiga dan keempat dan terus move on untuk full points. Dan tuan percaya tim ni ada potensi untuk capai sasaran yang manajemen? Ya, insya-Allah. Kalau kita usaha, insya-Allah kita dapat full point untuk pusingan kedua ni lah.